Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dahu. Ikhwani fillah, rekan-rekan semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sepanjang hari ini. Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Pada pagi hari ini menggantikan Ustadz Aris yang masih ada keperluan, kita baca kitab kecil yang sudah kita baca pada beberapa pertemuan yang lalu. Kita masuk ke halaman 21. Bab thawabul infaqi fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala wa tawakkulan alaihi. Thawabu pahalanya al-infaq, berinfaq fi wujuhil khair, di wujuh apa? Di beberapa jalan kebaikan. Siqatan, siqatan, dalam keadaan percaya kepada Allah. Ya, jadi siqatan di sini apa? Sebagai hal, ya, sebagai halnya. Dalam keadaan siqatan billah, percaya kepada Allah. Wa tawakkulan alaih, dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala berinfak di jalan-jalan kebaikan dalam keadaan siqah, percaya kepada Allah dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, berfirman Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Berarti ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi, fima yarfihi Rasulullah an Rabbi azza wa jal, hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, anfiq unfiq alaika. Anfik, fi'il apa ini? Fi'il amr. Anfaqo yunfiku. Anfik, berinfaklah. Ya. Unfik alaika. Jadi anfik itu fi'il syarat. Fi'il jawabnya unfik alaika. Maka dia unfiq alaika, maka kamu akan
anfik unfiqa alaika, berinfaklah maka kamu akan diberi nafkah. Wa qala yadullahi mala ala taghiduha nafaqatun sahaul laili wan nahari ara'aitum ma anfaqo mundu khalaqas samaa'a wal ardo fa innahu lam yaghid ma fi yadihi wa kana arshuhu 'alal ma'i wa bi yadihi al mizanu yan yakhfidu wa yarfa'u. Sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Allah, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Anfik unfik alaik, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Jadi fi'il syaratnya apa? Anfik, fi'il jawabnya unfik. Unfik itu fi'il apa itu? Fi'il mudhari'. Fa'ilnya ana, yaitu kembali ke Allah. Qala azza wa jalla, Allah berfirman, berinfaklah maka aku akan menafkahimu, akan berinfak kepadamu. Jadi ini perintah Allah agar kita berinfak, maka Allah akan berinfak kepada kita. Jadi ini menanamkan apa sih? Qotan billah. Menanamkan kepercayaan tinggi bahwa Allah akan ya memberikan kepada kita. Jadi balasan orang yang berinfak siqatan billah. Anfik unfik alaika, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Jadi ini apa? Menanamkan siqatan billah, percaya tinggi kepada Allah, mempercayakan kepada Allah. Wa qala, dan qala Rasulullah bersabda, yadullahi mala'a la taghiduha nafaqatun sahaul laili wan nahar. Yadullah, tangan Allah, mala'a apa, penuh, penuh. Jadi yadullah mala'a penuh, penuh. La tidak taghiduha, apa taghiduha itu menguranginya, mengurangi apa ya, apa yang ada di dalam tangan Allah yang penuh tadi. Nafaqatun, nafaqatun, tidak mengurangi ya nafkahnya Allah ya sahaul laili wan nahar, peminta-peminta siang dan malam. Jadi ini menunjukkan apa, maha kayanya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga la taghiduha nafaqatun. Allah itu menafkahi seluruh makhluk, ya kan? Allah itu menafkahi seluruh makhluk, sahaul laili wan nahar, kebutuhan-kebutuhan makhluknya semua, baik siang malam. Manusia berapa jumlahnya, kebutuhannya apa, ya kan? Semua makan. Yang memenuhi siapa? Yang menafkahi siapa? Allah. Dan la taghiduha itu tidak mengurangi nafkahnya itu.
ya, tidak mengurangi nafkahnya makhluk itu dari apa yang di tangan Allah, belum hewan-hewan, belum makhluk-makhluk yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah. Padahal makhluk Allah itu yang lebih banyak justru yang tidak bisa kita lihat di lautan. Justru di lautan itu makhluk Allah lebih banyak, lebih besar dari apa yang ada di bumi. Iya kan, makhluk Allah yang ada di lautan itu lebih besar, lebih banyak apa yang ada di bumi. Baru ikan pausnya saja sudah berapa puluh meter. Dan berapa banyak ikan paus yang besar-besar. Iya kan, jadi makanya makhluk yang ada di lautan itu lebih daripada makannya makhluk yang di daratan. Ya kan, makan kita itu dengan makannya ikan paus lebih banyak mana? Lebih banyak makannya ikan paus. Kita satu piring itu sudah kenyang, lah ikan paus satu piring tidak kenyang. Mungkin kalau diukur piring itu beribu-ribu piring baru kenyang. Nah, itulah yadullahi mala'ah, penuh ya, apa yang ada di tangan Allah itu penuh. Tidak berkurang sedikit pun ya, memberi nafkah ya kepada semua makhluk yang hidup di muka bumi ini. Ara'aitum ma anfaqo mundu khalaqas sama' wal ard. Coba perhatikan. Ma anfaqo, betapa banyak yang diinfakkan oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kita disuruh berpikir ya, disuruh merenungkan. Ara'aitum, tegese apa awakmu kuwi ora mikir, ngono lho. Ora ara'aitum itu kalau diterjemahkan cara Jawa, tok nggo nyuguh makhlukku nggo sewulan pun Gusti Allah pun sampun. Sudah ya Allah. Pede Nabi Sulaiman. Kaya, diberi kayaan oleh Allah yang luar biasa Nabi Sulaiman. Diberi kerajaan yang luar biasa. Wadah dijuejer di pinggir laut itu makanan yang penuh banyak sekali. Ditanya Sulaiman, sudah siap jamuan makanmu untuk makhlukku? Sudah ya Allah. Dah. Lalu Allah apa? Mengutus makhluknya satu saja. Itu makanan yang sudah disediakan itu dari ujung pantai sampai ujung pantai. Dimakan oleh satu makhluknya Allah, sekali makan habis. Mbah gedene sepiro wis. Nabi Sulaiman nek cara tenger-tenger gitu. Ya Allah. Betapa Engkau Maha Kaya ya Allah, betapa Engkau Maha besar ya Allah. Aku persiapkan makanan yang begitu banyak hanya dimakan oleh satu makhlukmu habis. Itu Nabi Sulaiman yang super kaya. Betapa Engkau Maha Kaya. Agak kroso. Sak sugi-sugi Nabi Sulaiman tidak ada bandingannya dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa? Itu membuktikan bahwa apa? Yadullah malah, tangan Allah penuh dengan seluruh kebutuhan makhluknya. Nek makhluk sak sugi-sugi tidak bisa memberikan nafkah kepada makhluk yang lainnya. Buktinya Nabi Sulaiman wis dicontoh. Lah apa meneh apalagi yang di bawahnya Nabi Sulaiman. Ndak ada orang yang di dunia ini serta Nabi Sulaiman itu ndak ada.
rojo sugih, pengikutnya banyak, bisa ngatur angin, bisa ngatur apapun di dunia ini. Tapi itu pun Nabi Sulaiman dibuat, ya, dibuat terperangah dengan apa yang disuguhkan Allah dengan makhluknya yang menghabiskan makanannya tadi dalam satu apa nek cara saemplokan tek kabeh. Nah, itu bisa membayangkan. Nah, ini kita kon gak tek. Ara'aitu ma'an faqob mundu khalaqas sama' wal ardh. Padahal makhluk tadi Nabi Sulaiman, makhluk yang besar tadi kan banyak. Sekali makan habis. Lah Allah memberi makhluk seperti itu banyak sekali dan tidak hanya sehari. Dan tidak hanya itu aja, makhluk yang banyak sekali. Nah, ini maknanya kita suruh memperhatikan betapa Allah itu maha kaya. Ya. Maha kaya. Fa innahu lam taghid ma lam fa innahu lam yaghid ma fi yadi. Tidak berkurang apa yang di tangan Allah. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah di atas air. Allahu a'lam, ini urusan gaib, kita tidak mengetahui seperti apa arsy-Nya Allah. Ya, hanya saja digambarkan besarnya itu sangat besar sekali, ya. Dari makhluk Allah yang paling besar itu ya arsy. Tidak ada yang lebih besar lagi. Nah, arsy-Nya Allah itu besarnya sudah tidak terpikirkan oleh manusia. Wong langit yang tujuh, bumi yang tujuh dibandingkan dengan kursinya Allah saja itu seperti apa? Seperti uang receh yang digelindingkan di apa itu? Di padang pasir. Ya, gelindit atusan loh, padang pasir. Duit atusan itu, uang receh itu seperti langit bumi. Lah, padang pasir itu seperti kursinya Allah. Betapa besar kursinya Allah. Lah, arsy-Nya Allah dibanding kursinya Allah seperti tadi, padang pasir yang luas dengan uang receh tadi. Itu kursi dengan arsy. Sudah tidak bisa bayangkan besarnya kayak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah. Hanya itu yang bisa kita ucapkan. Allah Zat yang Maha Besar. Biyadil mizanu yakhfidu wa yarfa. Di tangannya itu timbangan. Ya. Yakhfid, rendah dan tinggi. Jadi itu menunjukkan kebesaran Allah, kekayaan Allah yang sangat tidak dibatasi oleh apapun. Padahal kita yakin yang memberi rezeki kepada kita, anak kita, keturunan kita nanti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang memberi kecukupan harta kepada kita dan anak keturunan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lani Allah sugih kaya ngono itu. Allah sugih kaya ngono itu, masa awak dia khawatir. Ya, maksudnya aja khawatir. Ya, saya tidak khawatir, antum tidak khawatir. Allah mau sugih. Itu kadang orang-orang tiang sepuh awak dhewe, wong tua awak dhewe kadang ya sering bicara begitu, ya. Sojo khawatir nduk, les Gusti Allah mau sugih. Ya. Paham. Paham. Orang-orang tua kita itu paham nasihat awak dhewe seperti itu. Allah mau sugih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul bakhili wal munfiqi
Perumpamaannya orang yang bakhil, util, cetil. Wal munfik, dan orang yang senang berinfak, yang dermawan, yang loman. Bakhil itu cetil, munfik itu loman. Nah, menungso iki berluru iki, bakhil karo cetil karo loman dermawan. Kama sali rajulaini alaihima jannatani min hadidin. Perumpamaannya orang yang bakhil, cetil util karo wong loman dermawan iku kama sali rajulaini, seperti dua orang laki-laki. Alaihima, yang di atas keduanya itu junatani, ya bukan janatani, itu doma. Junatani, junah. Junah itu apa? Perisai, perisai. Kayak asyamu junah ini. Puasa itu perisai. Alaihima junatani, di atasnya itu ada dua perisai min hadidin. Ya, di atasnya atau di atas pada, ya, alaihima, padanya boleh ya, alaihima, ada dua perisai min hadidin, perisai dari besi, perisai dari besi. Min sudihima ila karotihima, ada perisai besi yang sepanjang dari sudihima, ini apa ini? Ya, susu, susu ini. Ya, susu ke tarokihima. Apa ini, ada junah itu ya. Apa itu? Perisai. Perisai kan ya baju besi ya, dari sini sampai sini, jadi melingkar gitu. Pakai itu. Baju besi lah, perisai, perisai. Tameng, tameng ya, tameng dari sini sampai leher ini. Fa'amal munfiku falayunfiku ila sabaghat aw farat ala jildihi hatta tukhfiya bananahu. Maksudnya apa? Dan tidaklah orang yang berinfak itu, maka tidaklah berinfak kecuali sempurna dan sempurna. Ala jildi, sabakot itu sempurna. Wafarot itu ya menyeluruh. Seperti isbahul wudhu, sempurnakan wudhu. Wafarot, wafarot terpenuhi semuanya. Ala jildi. Di orang yang loman itu berinfak sehingga seakan-akan ya itu menutupi seluruh tubuhnya. Hatta tukhfiya bananahu. Wa takfu asarahu. Dan takfu asarohu, dan dimaafkan seluruh asarohu, langkah-langkahnya. Ini berumah orang dermawan itu ya, maksudnya wa takfu asarohu ya, dia ya diberi keamanan langkah-langkahnya. Itu pengibaratan bahwa orang yang loman itu kalau berinfak itu dengan lapang dada, dengan lapang dada, dengan senang hati, dan dengan tidak eman-eman, seperti para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan orang-orang dermawan masa dulu atau masa sekarang. Kalau infak lapang dada, senang. Bahkan senangnya dia infak melebihi dari orang yang diberi infak. Ya. Senangnya dia berinfak itu melebihi dari yang diberi infak. Diweni itu kan senang. Tapi sing weneh itu luwih seneng. Lah itu perumpamannya seperti itu. Ya. Perumpamaannya Rasulullah seperti itu. Ya illa sabaqat wa farat ala jildi hatta tufiya bananahu wa yafu wa ta'fu atharu. Jadi betul-betul ya, meliputi infaknya itu seluruh tubuhnya. Sehingga apa? Tuhfiya banana. Banana itu apa? Banana ini loh, jung-jung jari banana. Sampai tertutup kabeh. Maksudnya betul-betul dia lapang dada dengan infaknya itu. Bahkan senang. Iya, itu ada di kisah di mana itu. Pas saya lihat itu ada orang, dia orang kaya sama istrinya, kaya gitu. Kemudian dia tinggalkan ya apa itu pekerjaannya kan udah kaya, kemudian dia kumpulkan orang-orang fakir, dia beri, dia didik. Katanya dia diwawancarai, kebahagiaannya itu kalau bisa seperti itu. Masya Allah, ada orang seperti itu. Bahagianya itu bisa membantu, bisa memberi kepada orang-orang fakir. Ada ya orang sekarang. Padahal itu ya wanitanya tidak berjilbab ya. Laki-lakinya juga biasa ya. Tapi Masya Allah ya, punya hati seperti itu. Kadang kita kalah dengan ya kedermewannya dengan orang-orang yang ya mungkin agamanya sederhana tapi punya hati yang seperti itu. Maka ada ungkapan ya, sifat dermawan itu baik siapapun yang melakukan. Ning sifat bakhil itu jelek siapapun yang melakukan. Gitu. Wong elek ora sholat, ora poso, bakhil, elek apa apik? Elek, kabeh wong ora seneng. Ning ana wong ora sholat, ora poso, dermawane luar biasa. Wong seneng. Ana wong sholat, poso, sregep, sholate hebat, ngajine top, bakhil, wong seneng apa ora? Ora seneng. Ya, apalagi terus ora sholat, ora poso, bakhil wis menungso makhluk sak jagat tapuk. Ana sing seneng ya. Ning nek dia itu loman walaupun secara apa ya, hablum minallahnya kurang, tapi manusia itu seneng. Maka sampai ada ungkapan ya. Bakhil itu siapapun yang melakukan elek. Elek. Ning nek loman sapa sing lakoni itu apik. Apa maksudnya apa? Semua manusia menganggap oh itu bagus itu. Itulah ya. Jadi satu perilaku yang semua melakukan baik itu munfik. Itulah kehebatannya infak itu. Bahkan Allah akan memberi walaupun yang infak itu bukan orang beriman, Allah akan unfik alaika. Allah akan memberikan balasan kepada orang itu. Wa amal bakhilu fala yuridu ayun fika syai'an illa lazaqat kullu khalqatin makanaha fa huwa yuwassi'uha fala tatasi. Berbeda dengan orang-orang yang bakhil. Orang bakhil itu kalau mengeluarkan hartanya itu lazaqat kullu khalaqatin makanaha. Jadi sedikit sekali. Fa huwa yuwassi'uha fala tatasi.
maka dia berusaha ya, meluaskan infaknya itu terasa berat. Maksudnya apa? Mau berinfak lebih itu terasa berat. Duit ya, eh. Ning arep infak abot, fala yuwasi'uha, fala tatasi. Yuwasi'uha fala tatasi. Inilah perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi orang bakhil itu kalau infak wabot berat. Dikurangi panene lho, kon ngetokne zakat 5% abot. Padahal panene rong ton. Rong ton kan wis wajib zakat. Abot berat. Penghasilannya sebulan sudah ya 10 juta, 20 juta, suruh infak saja berat. Ini namanya bakhil. Nah, orang dermawan, masya Allah, ya seperti tadi, ya, ibaratkan infaknya itu menutupi seluruh tubuhnya dengan, maksudnya betul-betul enteng. Nah, jadi infak itu sesuatu yang disukai Allah dan disukai manusia. Hanya sifat ini yang disukai oleh manusia dan Allah, yang manusia senang. Dan Allah pun senang orang apa dermawan suka berinfak. Kemudian sawabu man yasara ala mu'sirin au andarahu au wada'a anhu. Ya, satu hadis lagi. Pahalanya orang yang mempermudah terhadap orang yang lagi kesulitan. Wa andarahu dan memberi tangguh kepadanya. Andarahu itu memberi tangguh, memberi tempo kepada orang yang sedang kesulitan, memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan. Awal doaan atau justru membebaskan kesulitan yang ditanggung oleh orang tersebut, anhu, oleh orang yang kesulitan itu. Man, kembali ke man. Ya, man yang memberi keringanan anhu ya dari orang yang ya punya beban kepadanya. Ini di sini ayatnya ayat tentang utang piutang. Qala Allah taala wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dan jika kana ada ya, ada orang yang berhutang itu. Ini kaitannya ya utang piutang ini. Karena itu domainnya huwa-huwa kembali orang yang berhutang. Dan apabila orang yang berhutang itu du usrotin dia itu orang yang kesulitan. Wa ingkana du usrotin, dan apabila orang yang berhutang itu orang yang punya kesulitan, fanadirotun, maka tangguhkan, maka temponya, tangguhnya, temponya itu ila maisaroh, sampai mudah atau sampai waktu mudah. Jadi maisaroh itu bisa apa ya, isim zaman, bisa masdar. Jadi kalau orang yang berhutang itu sedang punya kesulitan atau dia punya kesulitan, maka masa tangguhnya itu ila maisara sampai dia mudah atau sampai waktunya itu mudah. Orang berhutang kepada kita 1 juta, ya tau wis waktunya tempo. Januari 2024 wis tempo. Tapi orang itu ngomong dengan kita, mas, aku rung iso bayar utangku, afan, jadi ini, afan. Yo, rapopo, apaan sanggupmu? Yo, rong ulang kas, ya rapopo. Nah, itu namanya fanadiro tuh nilai masyarakat, kan bisa jawab.
dua bulan, ya sudah tidak apa-apa, maisaroh, maisarohmu itu ya sudah maisaroh, tak kasih nadhiroh, tak kasih masa tenggang dua bulan lagi. Itu termasuk perintah dan itu pahalanya besar. Ya, dalam hadis itu sapa sing nanggungke utange koncone sedulure maka setiap hari dia mendapat pahala sebesar yang diutang temannya. Contoh saya hutang Abu Salman 1 juta. Temponya 1 Januari 2024. Kata Rasulullah, kalau saya kemudian minta sama Abu Salman, ini sudah tanggal 1 tapi afwan aku belum bisa melunasi. Ya sudah kapan sanggupnya Bu Said? Sebulan kas. Dah sebulan, ya tidak apa-apa sebulan lagi. Itu kata Rasulullah, man andor akhohu. Ya. Siapa yang memberi tangguh temannya ya, dari hutang yang dia hutang. Selama masa tenggang itu orang yang menghutang itu setiap hari dihitung berinfak sejumlah uang yang dihutang saudaranya. Berarti satu bulan ini Abu Salman infak tiap hari 1 juta. Setiap hari 1 juta. Penak ya sing duwe duit bisa ngutangi lah sebedino untuk ganjaran. Penak karena dia punya keikhlasan yang tinggi, punya pengharapan. Jadi enggak apa-apa mundur sebulan. Nanti kok pas 1 Februari saya ngomong lagi Abu Salman, Abu Salman afwan ya. Jebule aku ya rum duwe duit ya nyar utang. Tanggungan yang sekulan ngarep. Abu Salman orangnya baik. Ya enggak apa-apa Bu Said. Masalah. Kata Rasulullah, tinggal yang kedua ini Abu Salman tiap hari dihitung infak 2 juta. 2 juta per hari. Nah, itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ngerti ngene kira-kira pilih wong sing utang apa sing utangi? Pilih utang apa ngutangi, Pak? Utang. Ngutangi. Ya. Engko do utang nyang Pak Jack njaluk utang. Siap. Masyaallah ya. Itu sebenarnya bukan motivasi agar kita itu menunda utang muda. Dan bukan ya motivasi kita senang berutang tidak. Maksudnya itu apa ya? Dalam kondisi tertentu ya. Pertama, jelas Rasulullah dawuh nek duwe utange kendang nyaur utang to nek wis duwit-duwit kan kendang nyaur utang. Bahkan Rasulullah mengatakan matlul ghani haramun. Menunda-nundanya hutang orang yang berutang padahal dia mampu itu kan haram. Utang sejuta kok dadi 5 juta kudune nyaur utang pajak. Sok bae pajak apian ora nagih. Itu haram sebenarnya, haram itu, haram jelas, haram. Haram. Tapi kok kita ngomong Pak Jack, aku sepurane ya ora usah nyapa dan duwe. Pak Jack kok dengan keikhlasan ndak apa-apa wis. Sak longgarmu. Pirang sasi rong sasi ora apa-apa. Pak Jack dapat pahala tapi antum dapat dosa. Karena antum menunda hutang yang seharusnya sudah jatuh tempo. Tapi orang yang berbuat baik itu dapat pahala. Tapi kalau kondisi benar-benar kita memang belum mampu, tidak apa-apa. Sama-sama kita tidak dapat dosa, orang yang berutang dapat pahala. Nah, maka itu keutamaan. Wa ingkanan du'usrotin fanadirotun ilamai saroh. Di ayat hadis itu bukan kok kita itu bermudah-mudahan tidak membayar utang, bukan. Ya, justru apa? Kita yang utama ya segera melunasi utang. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahkan kalau bisa menyedekahkan hutang itu lebih baik. Lebih baik bagi siapa? Bagi yang berhutang atau yang utangi? Nek ayatnya ini bagi orang yang utangi. Ning sing diutangi mesti ya seneng ya. Abu Salman
Wis sabu sait sutane rasa disaru bolak-balik awakmu Gus Moyo wae sakte kaya ora duwe duit. Wis rasa disaru. Saya seneng tapi Abu Saman lebih baik lagi, lebih seneng lagi. Ing kuntum tak lamun ya nek ngerti, nek ora ngerti yo ngojo-ojo kudu disaru. Disaru gitu. Jadi orang yang kesulitan itu diberi keringanan ruhsa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini. Maka kalau kita umpamanya kok dihutangi teman dan benar-benar teman kita itu ya, teman kita itu enggak mampu ya diberi tangguh. Ya kan. Ini pondok ini pegawai yang utang pondok banyak loh saya cek. Saya tahu itu. Nah itu kalau punya disaur ya Bu Ali ben iso muter duit ya gitu. Tapi kalau nggak bisa ya ngomong sama Bu Ali. Yang dapat pahala siapa? Bu Ali atau pondok itu? Kabeh karyawan itu untuk ganjaran lah, goro-goro duit di sini ditunda ya kan. Ya Allah maha luas rahmatnya. Kemudian ini baca tanya hadis ya, baca tanya hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin fi dunya, yassara Allahu 'alaihi fi dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi." Makanal abdu fi auni akhi. Ini dalil orang yang suka menolong membantu. Sapa wong, siapa orang yang suka meringankan saudaranya mukmin dari satu musibah, dari satu kesulitan di dunia, Masya Allah, nafasallah, maka orang itu akan dibebaskan kelak dari kesulitan di hari kiamat. Di hari kiamat kelak. Masya Allah, ini motivasi agar kita senang menolong teman kita yang sedang kesulitan. Apa saja? Ya, karena di sini sifatnya umum, kurbatan isim nakirah. Kurba itu sesuatu yang menyulitkan teman. Kurba namanya sesuatu yang menyulitkan itu namanya kurba. Barang siapa teman yang bisa menolong temannya, maka lakukan karena kelak dia akan mendapatkan ya pertolongan Allah tatkala dia juga sedang kesulitan di hari kiamat. Ya. Kemudian barang siapa yang memberi kemudahan kepada temannya, kelak dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya al-jaza'u min jinsil amal. Kalau kita di dunia sering menolong, memberi kemudahan, besok di akhirat Allah juga seperti itu pada kita ya. Kita akan mudah ditolong oleh Allah ya. Kita akan mudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu teman-teman mukmin. Apabila itu teman-teman mukmin kita. Wallahu fi aunil abd. Man satara musliman satara Allahu fi dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib saudaranya itu. Allah akan menutupi hamba itu di dunia dan di akhirat. Nah, ini juga kita itu tidak usah senang menyebarkan aib saudaranya. Enggak usah goleki eleke koncone, ya. Malah nek iso, bahkan kalau kita tahu aib saudaranya kita tutupi, tidak usah disebar-sebarkan. Kalau bisa ya kamu panggil, kamu nasihati. Bisa, enggak ya ditutupi aib saudaranya. Bukan berarti apa ya, kemudian kita tidak ta'awun ya, ta'awun. Aib saudaranya itu nek kerja gur turu bahaya. Kerjanya sak jam turunnya telung jam. Nah itu gitu itu dinasihati. Bukan kok ditutupi sebenarnya apa-apa.
man satoro musliman satoro Allah. Ya Umar, bukan seperti itu. Itu berarti membiarkan temannya dalam dalam bahaya itu, dalam jurang-jurang neraka. Dieleki ya, dilaporkan kepada masulnya. Kalau mendapati teman yang tidak menunaikan amanah dengan baik, ya, bukan kok ditutupi. Ya. Isbentur rapo, itu kan aib, aib kan ditutupi. Usubenek, dino bukan seperti itu ya. Maksudnya satarohu itu aib yang memang itu efeknya hanya kepada diri orang itu. Pamane pernah siapa pamane Rahyadim tahu delok sapa ya contone Aziz buncingan karo cewek gitu. Sapa Aziz kok? Kan ora ngerti padahal dibonceng kuwi sedulure Aziz. Lah itu opo ngerti tenan iku wong liya udu sedulur. Lah Rahyadim ndak boleh nyebar-nyebarkan itu. Ketemu Pak Cik ceritane, ketemu saya ceritane. Oh, apa diceritane? Itu ndak boleh, itu aib. Itu kan urusan Aziz dengan tadi. Lah aib yang sebetulnya yang ditutupi itu seperti itu. Ya. Jangan sampai orang semua mengetahui. Kemudian wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih, dan Allah selalu senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini hadis yang Masya Allah sering kita mendengar dan disampaikan oleh para ustaz-ustaz kita. Baik teman-teman, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa dibacakan pada kesempatan siang hari ini. Dua atau tiga hadis ya tadi, insya Allah nanti dibacakan di lain waktu jika pas memang Ustaz Aris berhalangan. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Aku lupa lihada, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.